hari ini kita bukan mau kerja tapi kita mau liburan. Cuma Kimi, Kimi hari ini juga libur. Gimana apanya? Aku kan gak ikatan sama tekanan ke Bali. Oke, jadi ini bukan vlog, kita mau kerja tapi kita mau jalan-jalan. Ya, harusnya tadi kita berangkat jam berapa tadi Dan? Harusnya Dan? Jam 3 sudah berangkat, jam 6 sampai. Akan tetapi, saya dan dia berantem jadi enggak jadi. Miss flight. Ya udah. Terus si Cahya udah sampai sana duluan dan Putri udah sampai sana juga dan Eka juga sudah sampai sana. Eka seluler, terima kasih Eka seluler lo, gila lo. Hai, aku Karin. Ah, denger ngerti lagi. Ini nih, editor gue udah mau bunuh diri bentar lagi lah tuh. Tiap hari gue submit video, meng, deadline, pokoknya deadline. Dan sekarang lagi ngerjain apa, meng? Ini, Miss Indonesia. Miss Indonesia 2017. Jadi pas vlog ini keluar harusnya Miss Indonesia sudah ada. Ini, di sini. Ting. Ting tambahin pemain caption. Kagak bencong, maksudnya yang bisa orang pijit itu lah, bisa orang pencet, iya. Pijit, Betawi lu ya. Iya, pokoknya itu. Iya, jadi Rarin mau pesen Uber dulu. Kita masih berantem enggak? Masih berantem enggak? Saya kalau ada vlog saya ngajak. Enggak bakat nih. Dan tahu enggak guys, kan gua flight itu jam 9. Sekarang ini jam 6 dan gue mau berangkat sekarang karena gue takut macet dan gue gak mau miss flight karena kita dapet flight terakhir jam 9 terus nyampe sana kita bakal nyampe jam 12 lewat dan kita langsung langsung menuju ke mirror. Dadah guys, jadi ikutin terus, jangan sampai di skip, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Oke, ini kelihatan jelas. Jadi OTD gue kayak gini hari ini. Tadi rencananya kayak karena nyampe Bali sore-sore gitu kan. Jadi lucu gue pakai gini. Ternyata nyampe Balinya malam, pagi mulu. Tapi enggak apa-apa, sekalian ke mirror. Lihat alat terbaru tercanggih dari kantor gue. Oh, pacar top 10 juga. Harus. Kamu mau bikin Mi? Jadi pacar kapan masuk ke apartnya, kapan pulang, bener, harus ada. Apa? Kiminya keluarin. Apa yang macan semata? Yang apa? Bukan ingin cabai mahal. Mama, aku sibuk menyambal ikan. Mahal kali cabai. Lu kan cabai deh. Cabai di balik gunung tanah nggak tumbuh. Lu kan cabai. Lu kan cabe. Lelaki. Virus-virus banci dong. Virus-virus banci. Husana. Itu usir manja. Mama, tolong aku yang sedang banci. Jadi gue tuh tiap keluar kota atau kemanapun itu pasti selalu namanya bawa Beats Pill. Coba tunjukin mana? Itu endorsement. Enggak. Sebenarnya tapi kalau Beats Pill, ayo Beats, kalau anda mau promo ke saya silahkan. Dr. Dre. Tahu nggak Putri? Jadi si Putri tadi kan berangkat jam 2.45 kan? Jam 2.45 sore itu dia baru nyampe ke bandaranya itu tadi jam 6 lewat dan tau gak kenapa? Di atas lagi ngantri gitu pesawatnya, jadi kayak dibawa puter-puter gitu. Dia katanya dari jam 2 berapa udah itu, tapi kayak 4 jam, hampir 4 jam di udara. Jadi hanya didoakan saja ya, kita selamat walafiat sampai sana dan balik lagi ke Jakarta. I just wanna rollie 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 with a dapper ring. Jadi kita udah sampai di Halim. Kita berangkat dari Halim karena kita naik CityLink. Karena bener-bener
udah nggak ada lagi flightnya yang lain. Dan ya udah, karena Raden gak ikut, dia pacaran sama cowoknya di Jogja, jadi gue harus bawa semua barang gue sendiri kan. Sepertinya salah sih kita berangkat tanggal-tanggal segini, orang-orang lagi mau liburan jadi rame banget. Legit ini susah banget, yang kayak gue harus nge-vlog, harus bawa barang. Gini toh rasanya kembali menjadi Aw Karin 2 tahun yang lalu. Gak ada asisten, gak ada yang bantuin. Udah manja gak ya? Mengajar ya Anda Raden, ngerjain saya. Enak-enak liburan, lihat gue bawa. Don't stop, ayy. Yeay, dimasakin sama saya. Oh, jadi baper dimasakin. Dia paling kesel tuh kalau gue baperan. Padahal sebenarnya emang lucu aja. Emang lucu, baik masnya. Ya mas, lihat ada yang minta foto. Ayo, bener. Lah, masa juga minta foto? Gantian. Kadang gue suka risih banget sama orang yang kayak diem-diem ngerekam, tapi kayak obvious gitu, bener-bener kayak di depan muka gue, atau enggak bener-bener di depan gue tuh ngerekam. Cuman kayak itu kadang-kadang agak annoying sih kalau misalnya gue lagi bad mood atau gimana-gimana. Cuman ya gak apa-apa. Sebenarnya kayak kalian bisa politely datang ke gue minta foto atau gimana, instead of diem-diem. Gue ngiranya lambe tura. Anyway, gue mau makan ini dulu. Nih, contohnya adalah dua orang di depan kita ini. Yang itu dan yang itu. Mereka ngerekam. Ini nih dua orang itu. Berapa ngaca. Yang ini juga nih. Sebat kali ya. Oce. Gila, gue bingung banget sama Alfi. Kalau kata princess hari ini harus dibalik. Gimana? Bukan dibayar, selalu ingin dibayar. Harus dibalik. Kalau princess hari ini itu episode keberapa? Iya. Makanya bayar dong. Ini juga. Balik dulu, balik dulu. Iya, sama aja. Allah Syarif. Baru nyampe. Ya Allah. Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. Just give it. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat. Gila, gue ngerti lagi, muka gue lagi lepek banget. Gara-gara Raden semua ini saya harus bawa semua barang. Kesel. Jauh banget lagi. Bener. Tapi gue semangat karena kita liburan. Nggak juga nih, lagi saya pegang kerjaan pak. Ya tapi begitulah. Ini private jet kita. Ha, gede. Lihat kita depan nama siapa. Bapak Syarif. Tadi ada beberapa bapak-bapak yang sebelahnya istrinya. Tapi pas begitu gue lewat, anjing. Lihat lo juga begini, gue jadi istri gue gak. If I'm lucky I'll meet you, flip side of the graveyard. Cause things didn't work out in this life, but someday. If I'm lucky I'll meet you. Gue kira dia dari tadi tuh dia bawa kulkas. Pemekaran ada di dalam. Tuh, gue dikasih ginian tapi dari tadi dingin semuanya. Agar-agar dingin, semuanya dingin. So, we're here. Yay. Mau jadi ini Bali. Hah? Mau kita jadi ini Bali, bukan mau Jogja tadi. Kayaknya salah deh. Gila, itu bener-bener dipepet semua tadi. Oke, menjawab pertanyaan, kenapa sih kak ke Bali mulu? Gak bosen-bosen ya ke Bali? Sebenarnya bosen, cuman budget gak nutup pak. Mau liburan ke tempatnya lebih jauh, gak nutup. Jadi ya udah, Bali lagi. Dan lebih dekat dan lebih gampang. Lihat tuh Den, gara-gara lu cowok gue disuruh ngangkat-ngangkat. Emang Raden nih. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you.
Eh, kita belum kenalan. Oh, iya. Gimana nih? Siapa namanya? Nafu. Siapa? Nafu. Nafu? Yeah. Karin. Emang lu gak ngerokok? Alfi. Oke, gue lagi mau nge-set vibe dulu, man. Beatsville is on. Oke, jadi kita sudah sampai di Bali dan sekarang kita mau ke Mirror. Jadi nanti bakal ada yang bawain koper-koper kita di Mirror buat ke Villa. So, kita langsung bener-bener legit, langsung dugem. Gila, anakku, ketika kamu nonton ini, kehidupan mamamu dulu keras banget. Hasilnya mati ini. So, kita udah sampai di Mirror dan nyampe-nyampe ke Bali. Kita bukannya ke villa, bapaknya sampai bingung ini mana lobinya, ini bukan hotel atau villa pak, ini klub. Bapaknya langsung oke, keras juga kehidupan kita anjir. Nyampe-nyampe langsung ke klub. Gue lagi nunggu si Cahya dulu, fotografer gue. Jadi dia bakal naik mobil ini buat nganterin koper-koper kita ke hotel. Soalnya emang kita diundang buat nge-host di Mirror. Hujan bapaknya. Ada yang ketinggalan kan? Oh iya. Harga lagi? Diri. Oh lupa udah enggak ada. Pamin-paminnya. pada panik semua anjing gua bilang oh iya. White J's, white Porsche, white wrist, white horse, high bitch, high bitch, high bitch, high bitch. I do not sniff it. Oke, videografer anjing. Lihat nih, lihat. Hey, Raden, apa kabar? Kok Raden anjing banget? Mending kamera Raden lah. Cahaya goblok. Cahaya. Semangat, Pak. Semangat terus, Pak. Mabok ya besok ya. Oke. Mabok ya besok ya. Siapa yang enggak ada muntah? Rere. Cari muntah. Siapa tuh yang muntah? Drama lagi nggak? Kayak kita harus drama lagi deh ya, antara gue sama Alfi dan lo sama Edel. Anjing lo, woi. Jalan. Gila mukanya enak banget. Eka seluler, coba dong. Hai, aku Aukarin. Ya udah deh, otw dulu ya gengs. Bye bye. Guys, masih kalau nanti ke sebelah kiri. These guys are really fun. I'm fun. Cari fun. So I better soon. Bye bye. Gila. Gue bakal jijik banget waktu nonton ini anjing, gak ngerti lagi. Lu pada gila ya. Anakku, buat kamu nanti yang nonton YouTube aku, anakku, hidup
Hidup mama keras, nak. Dulu kamu jangan kayak gini ya, nak. Ya Allah, enak. Lucu banget, babe. I'm sorry, I'm not that strong. Akhirnya.